Berikut ini cara menonaktifkan atau mematikan opsi pengembang di HP Tecno. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, silakan masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian sistem. Lalu teman-teman lihat di bagian bawah, di sini opsi developer ya. Nah, ini masih ada, itu artinya masih aktif ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat opsi pengembangnya masih aktif. Nah, jika teman-teman ingin menonaktifkannya atau ingin mematikan opsi pengembangnya, kalian tinggal klik aja di sini. Lalu di sini kita harus memulai ulang perangkat ataupun merestar HP Tecno kita ya. Nah, jadi langsung saja kalian klik mulai ulang dan kalian tunggu proses restart HP Tecno kalian hingga selesai. Nah, jadi HP Tecno kita itu akan dimatikan sebentar, kemudian dia akan menyala lagi dengan sendirinya atau di restart ya teman-teman ya. Nah, nanti kita cek lagi di bagian setting yang tadi, itu biasanya setting opsi pengembangnya itu biasanya sudah berhasil dinonaktifkan setelah kita merestarnya. Nah, sekarang sudah menyala kembali dan teman-teman bisa lihat di bagian yang tadi ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir ke bawah, kalian cek di bagian sistem. Nah, opsi developernya sudah menghilang dengan sendirinya. Itu artinya sudah berhasil kita nonaktifkan atau kita matikan untuk opsi pengembang atau opsi developer. Oke, itu saja teman-teman, silakan kalian coba, semoga bermanfaat.